Berjumpa lagi dengan saya, Pak Dihatmoko, dalam belajar IPS bersama Pak Dihatmoko. Kali ini kita belajar tentang interaksi sosial untuk bagian yang pertama. Pembelajaran ini diharapkan dapat mengetahui tentang interaksi sosial serta dapat menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita sudah dikaruniai berbagai macam kenikmatan hingga saat ini kita dapat berjumpa lagi. Silakan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Mulai. Selesai. Oke. Mari lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Nah, saya yakin kalian tentu sudah bisa mengakses berbagai macam informasi tentang interaksi sosial, baik dari buku, dari internet, ataupun dari pihak yang lainnya. Nah, apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antar dua pihak atau lebih. Jadi di sini harus ada timbal balik, ada aksi dan ada reaksi. Pihak yang lain memberikan aksi, pihak sebaliknya memberikan reaksi. Pihak yang satu memberikan aksi, pihak yang lain memberikan respon. Nah, kalau sosial, ingat manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, membutuhkan pihak lain. Otomatis sosial itu berhubungan dengan manusia ataupun kelompok manusia. Sehingga interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar manusia. Nah, kalau memelihara hewan, itu bukan interaksi sosial, tapi itu interaksi antar makhluk hidup. Kita lanjutkan. Untuk berinteraksi, untuk berhubungan dengan orang lain, setidaknya kita harus memiliki kontak. Kontak dalam hal ini adalah hubungan, koneksi. Tidak mungkin saya kemudian melakukan interaksi dengan orang yang tidak memiliki hubungan apapun, baik itu tatap muka maupun hubungan komunikasi. Hanya diam saja, memang model zaman telepati, tidak. Nah, kontak itu bisa dibedakan menjadi dua hal. Kontak yang berdasarkan proses dan kontak yang berdasarkan jumlah individu yang berinteraksi di dalamnya. Kontak berdasarkan proses, ada kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak yang sifatnya langsung tanpa ada perantara. Misalkan si A dan si B bertemu langsung, ngobrol, bertegur sapa tanpa ada media, tanpa ada alat, maka itulah yang disebut dengan kontak primer. Sedangkan kontak sekunder itu memakai media, sebagai misal media telekomunikasi. Seperti yang kita kenal, ada telepon, ada televisi, ada internet, dan media-media yang lain. Intinya, kalau kontak sekunder berarti harus menggunakan media dalam melakukan interaksi. Selanjutnya ada kontak yang berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Ada kontak yang sifatnya antar individu, person by person, orang per orang, hanya satu dan dua orang saja.
yang saling berinteraksi. Misalkan si A ketemu dengan si B, atau si A bertelepon dengan si B. Hanya dua orang itu saja. Kemudian ada kontak antar kelompok. Artinya ada sekelompok orang yang kemudian berinteraksi dengan kelompok yang lain. Sebagai contoh, ada pertandingan sepak bola. Tentu ada tim A, ada tim B, dan semuanya berkelompok karena sebuah tim. Ada juga kontak antar individu dengan kelompok. Satu orang individu berinteraksi dengan beberapa orang. Sebagai contoh, pelatih dengan tim sepak bolanya. Pelatihnya satu, timnya ada banyak. Ada banyak orang maksudnya. Selanjutnya, selain syarat berupa kontak sosial, juga harus ada komunikasi. Pihak-pihak yang melakukan kontak tersebut harus ada komunikasi. Tidak mungkin hanya diam-diaman saja, saling pandang, itu namanya bukan kontak. Harus ada komunikasi. Ada unsur timbal balik, ada aksi, ada respon yang diberikan. Selain itu, biasanya juga ada tindakan yang menyertai. Nah, ini adalah beberapa contoh kontak berdasarkan proses dan kontak berdasarkan jumlah individu. Primer, sekunder. Jumlah individu antar individu berarti hanya dua orang. Antar kelompok berarti antar beberapa orang dengan kelompok beberapa orang. Juga individu dengan kelompok. Itu adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian, sebuah interaksi sosial pasti ada ciri-cirinya. Yang pertama, pelakunya harus lebih dari satu orang. Kalau hanya satu orang, itu berarti bukan interaksi sosial. Dia adalah interaksi terhadap diri sendiri. Yang namanya sosial tentu melibatkan orang lain. Kalau tidak, so it's not social. Itu bukan sosial, tapi cenderung kepada diri sendiri. Yang kedua, sebuah interaksi pasti memiliki tujuan. Entah itu tujuannya apa, hanya pihak-pihak yang terlibat yang mengetahui. Misalkan interaksi antar kelompok, hanya anggota kelompok yang berinteraksi tersebut yang mengetahui tujuan-tujuannya. Kemudian ada dimensi waktu. Artinya, interaksi yang ada itu memberikan efek pada masa sekarang dan masa yang datang. Bisa saja interaksi yang terjadi sekarang merupakan efek dari interaksi yang terjadi di masa lalu. Berarti ada dimensi waktu. Dan tentunya sebuah interaksi sosial dicirikan dengan adanya komunikasi. Baik itu komunikasi secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Ingat, yang namanya isyarat itu berbagai macam bentuknya. Baik itu bahasa isyarat yang kita kenal untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, maupun isyarat-isyarat yang umum dilakukan oleh lingkungan kita. Misalkan ada isyarat tanda jempol. Oh, berarti itu bermakna hebat, top, oke, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk isyarat. Nah, untuk latihan dari interaksi sosial yang sudah kita pelajari, baik itu syarat-syaratnya hingga ciri-cirinya, maka kita mengenal adanya kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, saya yakin setiap kontak
bentuk kontak sosial pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Coba kalian tuliskan dampak positif dari kontak sosial primer, juga dampak negatifnya, termasuk kontak sosial sekunder, dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, semoga yang singkat ini dapat membantu dalam belajar. Tetap sehat, tetap semangat, rajin beribadah, sukses bersama kita.